Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau masak yang seger-seger ya teman-teman. Di sini saya mempunyai kacang merah. Ini sudah saya rendam semalaman dan sudah mengembang seperti ini. Sekarang mau saya rebus ini ya. Kita rebus hingga benar-benar empuk. Dan ini kacang sudah empuk, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang ini mau saya masak 300 ml santan bersama gula merah dan gula pasir ya teman-teman. Masak hingga mendidih. Dan sekarang kita siapkan gelas, masukkan batu es ke dalamnya. Oh, ada yang lompat teman-teman. Dan taruh kacang merah yang sudah direbus di atas batu es. Lalu tuangkan rebusan gula merah bersama santan ya. Minuman ini benar-benar cocok ya disajikan di bulan puasa nanti, rasanya yang seger banget. Dan agar rasanya lebih enak, tambahkan dengan susu kental manis di atasnya. Es kacang merah siap disajikan. Selamat mencoba ya, teman-teman.